Cerita Kuliner dimanapun Anda berada saat ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali di channel Dapur Om Ipan. Kali ini Om Ipan ingin berbagi tips bagaimana cara memasak ikan kakap asam manis. Semua berikut bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang kita gunakan untuk memasak ikan asam manis ini. Saya gunakan di sini 1 ekor ikan kakap, ya kira-kira seberat 1 kilo. Kemudian tepung terigu, tepung maizena. Di sini saya gunakan juga untuk baking powder, garam, kemudian bumbu kaldu jamur. Kemudian lada dan telur untuk mencelup serta minyak goreng untuk menggorengnya nanti. Dan untuk sausnya saya gunakan saus tomat, kemudian saus sambal, kemudian di sini juga ada bawang merah, bawang putih dan jahe, dan juga saya gunakan di sini nanas, kemudian paprika. Harusnya ada paprika warna merah dan hijau, tapi karena di sini paprika hijau nggak ada, saya gantikan dengan tomat berwarna hijau dan bawang bombay serta gula pasir, kemudian kaldu jamur dan garam serta tepung maizena untuk mengentalkannya nanti, dan gunakan juga air secukup. Oke, diiris dagingnya ini. Oke, sobat semua, kita campurkan terlebih dahulu ini tepung maizena sama tepung terigunya dengan bumbu-bumbunya. Tadi adalah soda, ya, baking soda. Garam, merica, dan bumbu kaldu jamurnya, ya. Aduk dulu, jadikan satu merata. Ini ikan yang sudah kita potong-potong tadi, kita celupkan di telur yang sudah dikocok, ya, tadi sudah saya kocok duluan tadi.
sekarang kita proses menggoreng ikan yang sudah kita tepungin tadi. Tadi sudah minyaknya sudah cukup panas. Ini tidak perlu diaduk-aduk supaya tepungnya tidak lepas dari ikan. Itu nanti sudah menyatu baru kita aduk. Oke, kelihatannya sudah matang ini. Jadi kita angkat dulu ya. Tadi proses pakai api kecil dulu, nanti kita akan gunakan api yang besar supaya dia lebih crispy. Ini saya angkat dulu ya. Tiriskan. Sekarang kita besarkan apinya di minyak yang lebih panas lagi, baru nanti kita masukkan lagi, tujuannya supaya garing ya, crispy. Kita goreng di minyak yang panas, tidak usah terlalu lama, sebentar aja ya. Sekarang sudah bisa kita angkat lagi ya. Oke, ini yang ikan yang tadi sudah di fillet ya, dan tinggal kepala sama tulangnya sudah saya lumurin dengan tepungnya. Sekarang kita goreng. Lumayan besar ya ini, 100 kilo ini kan. Jadi wajannya tidak muat ini. Oke, sekarang ikannya sudah matang, kita matikan dulu api kompornya. Kita angkat ya ikannya ini ya. Kita masukkan dulu settingnya.
proses platingnya. Tadi ikannya sudah kita goreng ya. Jadi ada dagingnya dan tulang serta kepalanya. Sekarang kita letakkan yang daging yang sudah kita goreng tadi di atas badan ikannya ini ya. Taruh sini. Baru nanti kita siram dengan sausnya. Saus yang sudah kita masak ya, kita siram di atasnya. Sobat semua, sekarang sudah selesai kita masak dan sekarang siap untuk disajikan ikan kakap asam manis ini. Dan sobat semua, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe di channel Ibu Aini.